الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين Artinya, hendaklah kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu sentiasa rujuk kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bukti serta bertakwalah kamu kepadanya dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrikin. Surah Ar-Rum ayat 31. Ikhwanil Muslimin, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti. Ikhwanil Muslimin, kita bersyukur kepada Allah. Kita sentiasa bersyukur kepada Allah kerana terlalu banyak nikmat harian yang Allah berikan kepada kita. Antaranya ialah nikmat dipanjangkan usia dan berada dalam keadaan yang sehat wal afiat. Melalui nikmat-nikmat yang besar ini dapatlah kita melakukan pelbagai ibadah untuk menghampirkan diri kepada Allah dalam rangka untuk menghadapi kematian nanti. Di antara ibadat harian yang boleh menghampirkan diri kepada Allah ialah solat. Solat sama ada yang fardu maupun sunat. Ikhwanil Muslimin rahimakumullah, solat merupakan satu wasilah untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Kedudukan ibadat solat di dalam agama kita amatlah tinggi, iaitu bagaikan kepala pada tubuh badan kita, yang mana tidak akan dapat hidup seandainya seseorang itu tidak mempunyai kepala. Begitu jugalah, tiada agama bagi mereka yang tidak mendirikan solat. Sebagaimana kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, la hazza fil Islam, la hazza fil Islam liman taraka shalah. Tiada habuan di dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan salatnya. Ikhwanul Muslimin, dalam memperkatakan tentang ibadat salat, Syekh Dawud Abdullah Al-Fattani di dalam kitabnya yang masyhur iaitu Maniyatul Musallin telah menyatakan, wa ja'ala fihim al-jannatal 'ajilatal lil-muhibbin, dan Allah telah menjadikan dalam solat itu dapat merasai lazat manis sembahyang bagaikannya syurga yang disegerakan di dunia ini bagi hambanya yang muhibbin. Orang yang solat dengan niat untuk menghampirkan dirinya kepada Allah akan dapat merasai kesedapan dan kelazatan solat ketika membaca bacaan di dalam solatnya. Bermunajat kepada Allah itu
diumpamakan seperti seorang yang sedang berbicara dengan kekasihnya. Tentu sekali merasai indahnya seperti berada dalam syurga. Sudah tentu untuk mencapai rasa lazat bermunajat dalam solat itu tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai seandainya kita membaca bacaan rukun dan sunat dengan bacaan yang salah serta tidak memahami arti dan maksud bacaan dalam solat ini. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Satu lagi perkara yang boleh menjadikan solat kita sebagai solat yang terbaik ialah kita mendirikan solat dalam keadaan khusyuk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya, yaitu solat yang sempurna ialah yang dikerjakan dengan khusyuk, yakni dengan sepenuh hormat dan ingatan yang merangkumi anggota-anggota badan dan hatinya. Sebab diturunkan ayat allazina hum fi salatihim khashi'un ini ialah sebagaimana yang disebut dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basaruhu ila as-sama' fa'anzalat alladhina hum fi salatihim alladhina hum fi salatihim khashi'un fata'a ra'sahu. Bermaksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda bersolat, baginda mengangkat pandangan matanya ke langit, lalu turunlah ayat ini. Selanjutnya Rasulullah mendudukkan kepalanya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Solat yang khusyuk yang tetap hati, solat yang khusyuk yang tetap hati serta anggotanya bersama Allah akan menjadi solat kita hampir kepada Allah. Untuk mendapatkan solat yang khusyuk, hendaklah kita menyedari bahawa khusyuk itu datang dari hati. Hati yang khusyuk datang dari akidah yang disuburkan dengan ibadah dan berada dalam bertakwa kepada Allah serta menghayati syariah. Ramai orang yang solat, ramai orang yang solat, tetapi anggotanya tidak tetap. Matanya memandang ke atas, ada yang memandang kepada orang di hadapannya. Matanya menjadi seperti kamera CCTV. Jika anggotanya sudah tidak tetap, pastilah hatinya tidak khusyuk di dalam solatnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, Khatib ingin mengajak sedang jemaah sekalian agar menjadikan solat kita sebagai solat yang khusyuk. Untuk mencapai solat yang sebegini, kita hendaklah satu, mempelajari maksud bacaan-bacaan di dalam solat kita agar kita dapat memahami dan menghayatinya semasa kita solat. Kedua, pastikan kita memulakan solat setelah selesainya segala urusan dunia kita. Ketiga, jangan ada gangguan ketika sedang solat. Tutuplah telefon bimbit kita sebelum menunaikan solat, kerana ianya bukan sahaja menjadi solat kita tidak khusyuk, bahkan orang lain juga turut terganggu jika berbunyi ketika sedang solat. Keempat, jangan memikirkan perkara yang akan dilakukan selepas solat nanti ketika sedang melakukan solat. Semoga kita semua dapat melakukan solat dengan khusyuk yang akan menjadikan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Artinya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, laki bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyaikum bima fihi min al-ayat wa al-zikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'u al-alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat fastaghfiruh faya fawza al-mustaghfirin wa ya najata al-tائibin.